Tolong, tolong. Di mana nih? Lurus, lurus, Nob. Mungkin nanti jalan menuju alam lain, nanti menuju surga kita ntar. Ya kalau masuk surga. Gimana nih, teman-teman? Jalannya nggak kelihatan? Waduh. Ini kita di daerah, ih, mana daerah mana ya? Masih Wanasari ini nggak? Ya udah dekat-dekat Singaraja nih. Mana ada lo? Eh, mana di jalannya? Waduh, waduh, waduh. Enggak kelihatan apa beneran. Kayak biji mata kita harus diganti nih. Kita udah nyalain lampu kan? Udah. Nih. Nyala dong. Enggak tahu enggak kelihatan. Kan aku di belakang lampu. Asat. Asat nyalain. Oh ya, asat nyalain. Asap, asap. No, 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 jalan berliku. Ini kan Bridgestone bannya kan? Nggak, ini Swallow. Swallow Racing apa namanya bannya? Jadi kalau tikungan, kayak ngedrift, Tokyo Drift ya dia. Wow, hujannya deras. Hujan deras, tambah berkabut, hati-hati no, longsor. Kelegi no. Kenapa? Ini loh, tebing-tebingnya tinggi kali. Nah ini mobil ini kenapa nih? Istirahat. Oh istirahat ya. Wah gak kelihatan jalannya no. Wah alat-alat kita di belakang kehujanan. Paling nanti kalau udah di bawah hujannya hilang ya. Gua pun curiga lampu mobilnya mati. Hidup kok. Ada apa depan? Ini terang kan tak kelihatan. Jalan-jalan aja, Nong. Wah, oh, masih. Kondisinya masih ekstrim, teman-teman. Aku kayak yang di rally-rally itu, Nong. Apa namanya? Yang ngasih tahu, ngasih tahu. Oh, belok kiri, belok kanan, belok kiri yang itu lah. Tapi aku sendiri nggak ngeliat jalannya kemana. Oh ini udah mulai kelihatan kok. Awas ada mobil. Ngediem dia. Nyanyian dia nggak ngeliat apa juga. Lampu kabutnya hidupin anak. Oh ketinggalan di rumah ya. Oh ini udah mulai terang kok. Udah mulai kelihatan. Ini kita lagi di atas teman-teman, tinggi banget. Sebenarnya kelihatan daerah bawahnya, cuman ini karena berkabut nggak kelihatan jadinya. Awas licin. Nge. Siapa nih? Ini udah si alami nih. Nose nggak bisa kehidupin dong. Biar kita langsung sampai tujuan. Jalan berliku-liku gini, nggak supir nggak pengen muntah ya? Oh disuruh 60 km no, gas lagi. Ini baru 20 km nih. Maksudnya 60 km. Oh gitu. Wah ini udah mulai terang. Tapi masih hujan. Apa di belakangnya? Kelihatan semua peralatan bor listriknya di belakang. Ya enggak apa-apa. Beli lagi. Sepi ya. Wih gigi besar nih. Pakai engine berak. Oh iya. Engine berak yang gigi kecil nih. Wah disalip kita sama Superman. Was.
kondisinya udah mulai libur nyepi, jadi di sini agak sepi. Aktivitas lalu lalang antara Singaraja dan pasar mungkin udah mulai berkurang. Beginilah kondisinya. Ini kalau malam nggak ada lampu? Oh ada sih lampu, tapi nggak tahu nyala apa nggak lampu jalan. Ah, ah nyala? Nyala. Oh nyala. Ya hati-hati. Ngapain? Kirim kangkung. Emang di sana nggak bisa nanam kangkung? Hati-hati, di kiri kita jurang, di kanan kita tebing. Wow, 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 wow. Persediaan bekal kita. Hati-hati. Wah, kita disalip lagi. Wah, ceweknya kebasahan. Kehujanan kebasahan. Oh iya, hujan kan basah. Iya sih, kayaknya basah, kebasahan loh. Sembunyiin mah ibuku. Kok jalan rusak kayak ada bau copot mobilnya lo. Nih teman-teman, di sini ada pohon cengkeh ya. Di kiri kita. Habis. Hilang pohon cengkeh. Oh, udah habis hujannya. Akhirnya. Terus ini shortcut ya. Ini shortcut. Kok ada tanda gitu? Oh ya. Oh ya, jalan baru. Ini titik shortcut jalan baru, teman-teman. Hihi. Sudah hilang hujannya, kabutnya juga sudah hilang. Ih, hujan lagi? Enggak, enggak. Cuma mendung aja. Mendung dan berkabut. Nah ini titik shortcut lagi. Ya masih hujan sih. Wah. Wow. Cuaca apa? Udaranya segar banget. Di sini, sedimen tanahnya menunjukkan bagaimana kehidupan di zaman dulu. Oh nih, sedimen tanahnya. Kelihatan. Nih. Terus lurus. Wow, hujan mulai lagi noh. Lagi hujan teman-teman, kita tutup dulu, banjir nanti. Ini mau belok kemana dia nih, Mbak Tintin? Woi, oh, udah masuk. Ayo permisi. Waduh, hujan deras, tolong peralatan kita kehujanan. Ini longsor nih. Hah? Longsor nih, Nok. Hah? Iya, itu pembatas jalannya. Kok hujan deras ya?
area perpohonan, pepohonan. Jangan ragu dengan Papa Dodo. Woi. Woi. Wah, kacanya udah mulai berkabut. Ini pohon cengkeh nih. Pohon cengkeh. Aroma cengkehnya. Wah, kasihan anjingnya hujanan. Itu perbandingannya teman-teman, di bagian bawah sana terang banget. Weh. Tapi di sini masih hujan. Nanti kita sampai di dataran rendah di sana, itu bakalan panas dan terang di Singaraja. Ini masih hujan di sini. Akhirnya kita ketemu dengan setitik kecerahan. Apa sih? Secercah harapan. Ini lebih terang. Dan wah, sudah tidak hujan. Ini sebenarnya udah dekat nih. Waduh, 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 waduh. Nah, itu terang. Nah, itu teman-teman bisa lihat di bawah terang. Bulenya ngapain? Woi, jangan tidur dong, kele, woi. Le. Terjun payung nanti kita. Tidur lah Bapak Dodo ini. Soalnya suasananya sepi, sejuk gitu ya. Ye. Oke, kita balik dulu. Kabel-kabelnya tadi belum sempat kepasang, baru kita pasang kabel untuk CCTV aja. Sudah jam 6:30 dari Singaraja ke Denpasar, lumayan 3 jam, bisa 3 jam bisa 4 jam ya. Ya, akhirnya kita balik teman-teman. Ini kita balik lagi ke area yang tadi hujan, awas lubang. Ini udah gelap, udah jam 7. Dan teman-teman bisa lihat di depan itu sudah mulai berkabut ya. Di sini jalannya itu ada yang isi lampu penerangan tapi nggak nyala. Nah, takutnya nanti di tengah hutannya nggak ada lampu. Wow, jalan lubang gak kelihatan. Ini udah mulai berkabut tadi. Ini kondisinya malam teman-teman, gak ada lampu sama sekali. Kita mengandalkan lampu mobil. Kalau ada mobil di depan, ini dah silau langsung kacanya nih. Gak kelihatan apa nih, Dodo nyupir. Ini kalau gini kita berharap ada sesuatu yang muncul. Enak ya? Wang. Kok aku berharap UFO itu? Tiba-tiba wah. Wah, itu ada mobil. Kita lihat pasti silau langsung. Wah, langsung
silau aku nggak lihat apa. Ini kondisinya hujan gerimis, untung nggak deras-deras banget. Ini deras sebenarnya loh, nak. Lumayan deras. Derasnya ngelihat dari lampunya tuh udah rintik air itu. Oh, ada orang nongkrong di pinggir jembatan. Marahan. Lagi marahan. Kita nanti lihat. Itu. Nanti kita lihat. Kita kan ngelewatin danau nanti. Danau Beratan. Kita lihat kondisinya gimana kalau malam hari. Ada nggak orang? Kelihatan. Tak kira itu jalannya dok. Untung ada ini, ada jalur pospor nih. Nanti lurus sih. Lurus, lurus. Iya, no. Saru ya. Hujan mulai deras, teman-teman. Kabut mulai turun. Jarak pandang menipis. Dan isi dompet pun juga tipis. Nah, ini kita udah melewati hutan-hutan. Gak kelihatan apa, no? Coba aku hidupin senter, bisa gak? Ulap. Hidupin senter malah gak kelihatan apa nih. Oh, mantul deh ke kacanya ya. Kacanya buram. Oh, kok mencekam gini. Apa kita parkir di pinggir jalan bermalam biar besok terang baru balik ya? Aku pulang jalan kaki. Nah, mobil kita taruh di sini. Boleh di mana? Aku tidur sini. Ya apa tuh, dok? Kayak orang bentuknya tadi kayak ngerasa enggak? Nah, udah terpan ya. Kabutnya udah mulai ekstrim, teman-teman. Tidak ada lampu, berkabut, pencahayaan minim, serem. Nah. Ini udah di mana sih? Ini jembatan terakhir ya? Ketiga. Oh ya, ini dah terakhir. Baru langsung ke monyet tuh kan. Ya. Ini monyetnya tidur semua. Tak kelihatan apa. Apa pun tak kelihatan. Tak ada. Mau nyalip. Oke, teman-teman, kita sudah mengganti driver. Gelap, gak kelihatan apa, lo lihat di depan. Karena mata saya sudah rusak, kita tidak terlihat apa. Sama sekali gak kelihatan apa nih. Karena kaca mobilnya terdapat jamur crispy. Wih, pelan-pelan, wih. Aku gak lihat apa nih. Makanya pelan-pelan. Benar-benar gak terlihat, ya. Belok. Belok tajam ya? Tajam. Belok tajam ya? Tajam. Tajam. Lupa apa dong? Ini yang hotel HI. Oh itu. Ya, hotel. PI Bedugul. Benar-benar ekstrim pulang sekarang ini dong. Kok bisa hujan ya? Padahal waktu ini gak hujan-hujan. Apa daerah sini aja hujan ya? Daerah sini kayaknya hujan. Kalau tadi berkabut ya. Ya, slow. Oke, teman-teman. Semoga kita selamat sampai di rumah. Kalau video ini ke-upload berarti kita selamat sampai di rumah. Dan stop dah, kelebahaya soalnya. Ya, hati-hati.